Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Gavin. Nah, kali ini kita akan memainkan Brawl Star lagi. Nah, kali ini di Brawl Star ada yang baru, tapi sudah lama. Nah, bagi yang belum tahu, ada di pojok kanan, ada di pojok kiri bawah, itu ada yang namanya Brawl Pass Tara Bazar. Musim berakhir tinggal 50 hari lagi, masih lama. Ini baru musim 1 Tara Bazar ya. Jadi bagi kalian yang mau mengaktifkan Brawl Pass, kalau saya itu masih yang free Brawl Pass, kalian hanya tinggal kalau yang punya permata banyak di Brawl Star. Tapi kalau saya sedikit, kalian bisa beli yang Brawl Pass yang jagoan baru, yaitu Gale. Oke, mari kita lihat. Brawl Pass mencakup Raina segudang hadiah. Nah, ini dia ada jagoan baru nih. Di Brawl Star nih. Wow, ini dia yang paling bawah. Ini dia, mari kita coba dulu. Gale. Katanya badai topan ya, kekuatannya. Nah, kalau yang ini badai topan, mari kita coba. Musuhnya, mari kita lihat apakah mati. Nah, kalau dia mah ini nih, cuman kalau kena angin ini cuma sedikit. Nah, jadi seperti ini. Mari kita lihat dua-duanya apa reaksinya. Cuman itu doang, mari kita serang dan serang. Mari kita serang tuh. Serang. Wow. Mari kita keluar dan kita akan bermain laga. Dan sebelumnya, kalian jangan lupa like, subscribe, komen yang bagus ya. Oke, mari kita memainkan pertarungan boss zona bahaya, dan kita akan memakai Bull Raja Barbar. Ini dia, saya mendapatkannya gratis nih. Oke, kita pilih saja, tapi kita acaranya zona panas lubang koin aja. Oke, jadi kita akan bermain saja. Oke. Oke. Wah, ini cepet banget. Cepet sampai waktu habis. Mati. Cepet. Oh, kereta bergerak cepat. Biasanya nggak kayak gitu. Oke, cepat. Belum mati. Guys, ini tadi harusnya lari. Oke, kalau dari sini kita lari. Untung kita hindar. Wah. Oh, tidak. Oke. Ya, lo udah lari. Lari udah ditembak lagi. Oke. Lanjut. Wah, ini para berebutan ya. Kita sumput di semak-semak. Cepat. Biar MVP. Wow, kena tim tembus ya. Wah.
Oh, udah nyerang lagi. Wow. Jadi sekarang kalau yang Brawl Stars yang terbaru ini tampilan untuk layar akhirnya seperti ini ya. Oke, jadi kita akan mendapatkan beberapa poin untuk mendapatkan hadiah dari yang free, Brawl free. Oke, kita akan sekali lagi ya. Tapi kita akan bermain solo dan duo memakai Poco. Nah, kalian juga kalau misalnya punya Brawl Star, kalian bisa mendapatkan hadiah dari pertarungan, dan juga kalian akan mendapatkan hadiah dari tugas saat pas kalian bermain. Jadi saya menangkan 3 laga dengan Poco. Oke. Berarti saya akan mendapatkan 100 berapa ini teh? Akan mendapatkan 100 poin jika saya memenangkan 3 laga memakai Poco. Memakai jagoan bernama Poco. Oke, jadi kita akan bermain ruang kosong saja. Bermain permata ruang kosong aja. Oke, jadi sekarang teh sedang pencarian pemain, tapi sekarang warna ungu-ungu. Tampilan untuk loading juga seperti ini. Sangat bagus sekali karena update-annya. Saya mau lewat sana aja. Wuis. Ini bagus banget. Serang. Ini cepat. Ah, saya mati. Jadi saya baru tahu nih, saya baru pertama kali ada acara seperti acara permata ini yang itunya tuh apa gitu seperti ini. Biasanya kadang gelap, ada model gelap mode terang. Saya dapat permatanya. Oke, saya punya permata. Di tangan saya ada 3. Tapi ini jaringannya error. Padahal jaringannya bagus. Oke. Mari kita ke sini ya. Kita lanjut terus. Oh. Saya sama musuh seimbang. Pengumpulan permatanya. Wow. Banyak yang gak takut mati. Ih, cepet. Wah, tim merah. Kalau kalah kita sekali lagi nih. Tapi jangan pakai ini. Kalau kalah kita main sekali lagi di showdown 2. Ya, benar kalah. Kalah. Tapi kita mendapatkan hadiah Brawl Pass. Kita mendapatkan kotak besar. Wah, banyak yang harus ditingkatkan. Oke. Oke. Kita akan bermain di Showdown Duo. Atau kalau biar kalian gak bosan, kita main solo dan solo memakai Poco. Jagoan yang bernama Poco. Sacang. Cool Garik. Keluar dulu. Saya mau nunjukin ke kalian. Ini dia jagoan kostum terbaru. Kalau yang ini udah lama ya. Dan ini ialah kostum car penunggang babi. Jadi kita akan memakai jagoan ini dulu. Nanti kalau memakai Poco lain kali saja.
tapi kekuatannya sama aja, jadi kita pakai ini saja. Wow, ada itu. Wow, nyebut aja lah. Ois, ada 2 box, oi. Untuk mendapatkan 2 kekuatan. Nah, kalau kalian dengar suara itu saat bermain Brawl Stars, berarti ada bos besar yang akan menyerang kalian. Hati-hati ya. Untung gak ketahuan. Jika bos besar itu menyerang kalian, maka hati-hati ya. Oke, kok diem-diem aja. Awas. Oh, untung. Saya saat setiap main showdown solo, kok pada cuek-cuek aja ya. Kalau setiap lagi menyerang mau apa, kecuali kalau lagi udah showdown gitu, udah sisa pemainnya tuh tinggal 2 lagi tuh. Oke, kita serang. Kalau misalnya udah serang, balik nyerang. Jika kalah peringkat berapa, kita bisa mendapatkan trofi seperti biasa, tapi sedikit. Nah, saya diserang. Guys. Untung saya. Saya kalah peringkat 4. Dapat trofi berapa? Oke. Kita keluar. Guys, dapat trofi 5. Oke. Jadi saya mendapatkan ini kok poin ya. Ini berikan seberapa ini? 180.000 kerusakan dalam showdown solo. Menangkan 3 laga dalam showdown solo. Keluar. Oke, sampai sini saja ya. Saya memainkan ini. Kalian jangan lupa like, subscribe, komen yang bagus sampai channel ini berkembang ya. Sampai jumpa.